Kambing adalah komoditas yang mudah diperjualbelikan. Pembeli tak segan mendatangi peternakan Anda untuk memilih sendiri. Tidak perlu modal besar untuk memulainya. Dengan 4-5 ekor, Anda bisa mendapatkan hasil yang sesuai asalkan dirawat dengan baik. Pola perkembangbiakannya relatif cepat, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di bisnis ini. Kambing memiliki daya jual sepanjang tahun serta menghasilkan beberapa anak yang mudah beradaptasi. Jangan ragu memulai bisnis ternak kambing. Ternak kambing bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Jika Anda serius menggarapnya, bisnis ini bisa membantu mengumpulkan pundi-pundi uang. Dengan permintaan pasar yang sangat tinggi, Anda bisa tetap bertahan. Dengan catatan jika mempertahankan kualitas produk, Anda juga tentunya harus mengelola keuangan pribadi dan bisnis agar usaha dan kerja keras Anda dalam membangun ternak kambing ini tidak berakhir sia-sia. Memilih kambing yang cocok. Jenis kambing yang biasa dijadikan komoditas ternak ialah 1. Etawa. Kambing ini memiliki perawakan yang besar. Tinggi kambing jantan mencapai 90 cm sampai 127 cm, sementara kambing betina mencapai 92 cm. Bobotnya mencapai 91 kg untuk pejantan dan 63 kg untuk betina. Kambing etawa sering dijadikan sebagai penghasil susu. Rata-rata, seekor kambing bisa menghasilkan hingga 3 liter susu per hari. 2. Domba. Di Indonesia, domba kalah populer dengan kambing. Padahal, gizi domba jauh lebih banyak karena lebih kaya iron, vitamin B1, fosfor, dan lainnya. Domba lebih sering digunakan sebagai makanan diet karena masih memiliki nutrisi meski tanpa lemak. Dilihat dari pemanfaatannya, pengolahan bagian tubuh domba lebih maksimal. Sebab, bulu dan kulitnya bisa diproses menjadi benda yang bernilai jual. 3. Kambing Jawa. Kambing jenis ini mendominasi pasar dengan yang harga murah. Para peternak sering memulai bisnis mereka dengan kambing Jawa. Setelah langkah pertama dirasa sukses, mereka mulai menternak jenis lainnya. 4. Domba Garut. Domba Garut sering diasosiasikan sebagai domba premium. Domba ini kerap diikutkan kontes. Perawatan domba ini relatif sama dengan jenis domba lain. Hanya saja, domba ini perlu beberapa perawatan agar selalu cantik. Domba Garut betina bisa berbobot 30-50 kg dan 60-80 kg untuk pejantan. Berikut ini langkah-langkah dan cara memulai usaha ternak kambing yang harus kalian ketahui dan pelajari sebelum melakukan usaha ini. 1. Perencanaan yang matang. Sebelum berbisnis, Anda harus memiliki konsep yang jelas dari usaha Anda nanti, termasuk mempertimbangkan tempat, anggaran, serta teknik promosi untuk memperluas pasar. Estimasi modal awal dari ternak kambing yaitu anak kambing rupiah 600 ribu kali 5 sama dengan 3 juta rupiah. Kandang sama dengan 1 juta rupiah. Pakan hijau 60 ribu rupiah kali 5 per bulan sama dengan 300 ribu rupiah. Pakan konsentrat 150 ribu kali 5 per bulan sama dengan 750 ribu rupiah. Lain-lain sama dengan 1 juta rupiah. Jumlah sama dengan 6 juta 50 ribu rupiah. 2. Kandang ternak kambing yang nyaman. Kandang kambing bisa dibuat dengan sederhana, sebab kambing bisa dibiarkan bebas dengan cara digembala. Desain kandang dibuat panggung dengan kolong setinggi 1 meter yang diberi terpal agar kotoran tidak mencemari tanah. Usahakan terpal tersebut mudah dibersihkan atau tersambung dengan tempat pembuangan kotoran. Pertimbangkan pula luas kandang dengan jumlah kambing di dalamnya. Idealnya, jarak kandang dan perumahan minimal 10 meter agar tidak mengganggu. 3.
Pembibitan kambing. Ciri-ciri kambing yang bisa dijadikan bibit yaitu berumur 8 hingga 12 bulan, memiliki bulu bersih mengkilap, garis pinggang dan punggung lurus, tidak cacat, tidak buta, serta memiliki hidung dan anus yang bersih. 4. Pakan ternak kambing berkualitas. Jenis makanan sangat berpengaruh terhadap kualitas panen nantinya. Umumnya, makanan kambing adalah rumput dan daun-daunan yang telah dijemur 2-3 jam. Untuk memaksimalkan tumbuh kembang kambing, diperlukan makanan konsentrat seperti bekatul, ampas tahu, atau singkong cacah yang cocok untuk proses penggemukan karena kaya gizi. Pemberian dua jenis makanan ini harus dilakukan dengan seimbang karena pencernaan kambing berfungsi lebih baik untuk tanaman. Beri dua kali makan, pukul 8 pagi dan pukul 15 sore. Untuk meningkatkan kualitas, suntikan juga vitamin. Itulah beberapa jenis kambing dan cara budidaya kambing yang dapat kami rangkum. Terima kasih sudah berkunjung ke video kami. Berikan saran komentar Anda dan dukung terus Bang Olay Channel dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe supaya kami lebih semangat lagi berbagi ilmu seputar peternakan dan pertanian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.